clouds are staring up the sky. I was always in denial of what I saw right in front of me. And every time I'm so damn lost, what I loved and what I lost. But let's get lost in love tonight. Hear a second voice inside my head, it's telling me to stay the night again. And hold on to the words we always said would be forever, forever. Wait another day to clear my thoughts, so jump into a love that won't be forgotten. Bertemu lagi di channel kami yaitu Bismania Pemalang. Kali ini saya sudah berada di terminal grosir Comal di daerah Comal, Kabupaten Pemalang ya. Dan kali ini saya berkesempatan untuk mereview PO Setia Bakti. Ini unit spesial ya ini, Setia Bakti. Oke, bagaimana kelanjutan videonya? Jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Check this out. Ini dia tampak depannya PO Setia Bakti. Berbodi Jetbus HD dari Karosari Adi Putra Malang ya. Dan ini merupakan X unit dari PO Haryanto ya. Namun saya kurang paham ini unit PO Haryanto yang nopol berapa ya, dan X land mana ya, saya kurang paham. Yuk, bagaimana? Yuk kita masuk ke dalam bisnya untuk melihat interiornya. Check this out. Nah, kali ini saya sudah berada di interiornya. Dan bus ini dibalut sasis Hino RK8R260 ya. Ini dia. Namun belum dilengkapi dengan air suspension system ya. Nah, ini ya kokpitnya. Ini dia. Bersasis Hino RK8R260 namun belum dilengkapi dengan air suspension, jadi agak masih ada left spring ya. Atau masih agak ker-ker ya. Nah, ini dia interior dari PO Setia Bakti. Seatnya ada 32, konfigurasinya 32 nih, dan sudah ada toiletnya itu. Nah, ini dia interiornya, sudah toiletan. Yuk kita lihat toiletnya. Nah, ini dia toiletnya, masih agak terawat sih. Ini juga wangi loh, asli ini saya nggak bohong, ini wangi loh. Ini toiletnya itu hanya untuk kencing ya, bukan untuk berak, dan digunakan hanya saat bis berjalan ya. Nah, ini dia toiletnya, wangi, mantap sih. Yuk kita tutup lagi. Total konfigurasi seatnya itu ada 23 dari rimba kencana. Nih mantap ini, joknya tebel. Mantap. Dari rimba kencana. Total seatnya ada 59 dengan satu kursi TL di sana. Mantap. Ini dia kondisi interior dari PO Setia Bakti X Haryanto. Menurut infonya sih dari krunya ini X Haryanto 082 excellent merek Jepara awal rintisan ya. Dan ini kondisi bagasinya, sudah ada stop kontak juga di dalam untuk mengecas HP bagi penumpang saat jalan. Ini model AC nya ini dia model AC nya CP, model AC CPAD. Nah, dia interiornya. Yuk kita coba duduk di salah satu seatnya. Nah, ini dia. Nah, ini jarak interiornya ya, enggak terlalu ngepres ya. Ya masih lumayan ya, masih ya bisa lah untuk lain Jakarta Pekalongan ya, masih pas lah ya. Ini jarak antar seatnya nih gini, dan ini jarak antar gini, dan ini jarak antar seatnya yang seat 2 nih. Nah, ini dia mantap. Seatnya juga tebal ya, lekukannya pas nih untuk tubuh, untuk penumpang beristirahat saat perjalanan. Mantap ini. Jos. Ini bagasinya tidak ada penutupnya ya, langsung ini terbuka ini. Sudah ada stop kontaknya. Nah, itu. Tuh, tuh. Nah, ya, itu di ada stop kontaknya. Di sini juga ada TV. Namun masih ditutup. Tapi itu yang TV depan. Nggak tahu kemana. Nah, ini dia kondisi interiornya dari PO Setia Bakti Pariwisata. Ini tampilan kokpitnya.
bersasis Shino R260 left spring suspension. Mantap. Unit X Haryanto. Nah, ini dia saya ditemani juga oleh teman saya nih, Deo. Mantap nih. Nah, ini model AC-nya. Yuk. Ini dia interiornya PO Setia Bakti. Konfigurasi seat 32. Jumlahnya 59 seat dari Rimba Kencana, Malang. Nah, ini dia mantap. PO Setia Bakti X unitnya PO Haryanto. Dan ini kokpitnya dibalut sasis Shino R260. Left spring suspension. Nah, saya salvok nih, di sini ada masih ada gambar Mas Rian. Nek rak mandek subuh, dusane penumpang sak bis kue sing nanggung loh, Le. Nih, ada stikernya Mas Rian nih, mantap. Ini ada pengharum ruangan juga. Dan di sini sudah dilengkapi dengan toilet, namun belum ada fasilitas bantal ataupun selimutnya seperti bis-bis yang lainnya. Ya wajar lah, hanya bis pariwisata. Mantap sih ini, tapi lorong ini juga jarak antar seatnya ini juga lega ya, mantap. Nggak sempit, seatnya juga lebar. Mantap. Cek bisa. Nah, ini tampak samping dari PO Setia Bakti X unit PO Haryanto ya. Mantap. Bodi C2ZD dari karoseri Adi Putra Malang. Sasisnya Shino R260 left spring suspension. Mantap ya ini. XHR82 menurut krunya. Len merak Jepara ya. Ya, kalau salah mau dikoreksinya saja di kolom komentar. Jadi ya tampilan belakangnya. Mantap ini. PO Setia Bakti pariwisata ini. Oh ya, PO Setia Bakti ini asalnya dari Bekasi, tepatnya di Pekayon. Menurut infonya garasinya itu di Pekayon, Bekasi. Mantap ya, ini PO Setia Bakti. Ya, semoga saja PO Setia Bakti terus berbenah dan semakin maju ya, semakin berjaya. Check this out.